Dulu aku takut akan banyak hal, terutama kematian. Semua itu tidak lagi kurasakan, karena kematian itu pasti. Kini aku takuti hanya satu, orang-orang mulai menjauhiku. Aku nggak tahu persis kapan mulai terinfeksi. Dulu
tidaklah begitu kacau. Hanya saja orang tuaku yang kurang perhatikanku. Aku mendapatkan perhatian dari teman-teman. Ternyata itu perhatian yang salah. Berawal dari semua itu, aku gak terjerumus. Tapi aku gak bisa nyalain mereka. Semua salahku. Orang tuaku memberikan semua yang kuinginkan. Uang, mobil, segalanya. Mungkin mereka berpikiran itu semua bisa mengganti ketidakhadiran mereka dalam hidupku. Dengan segalanya, tidak ada wanita yang mau. Apa yang mereka mau, bisa aku penuhi. Sewaktu-waktu, seorang temanku memperkenalkanku pada narkoba. Dengan segala kemampuan keuanganku, aku adalah masa yang tepat untuknya agar bisa ikut terjerumus. Dan dia juga bisa ikut merasakan kenikmatan dengan uang. Kuterima ajakan. Tahun demi tahun, kulewati melakukan semua itu. Sekarang, jadi sinilah. Jauh dari segalanya. Teman-temanku, satu persatu, mereka pergi meninggalkanku. Semenjak mereka tahu penyakit yang kuderita. Keluarga. Mereka hanya berempati ketika aku drop. Sekarang mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Hebat kan? Entah bagaimana hidupku ke depan. Aku merasa hidupku sia-sia. Jangan terus nyerah, Bang. Kita ini diciptakan Tuhan ke dunia ini masing-masing untuk suatu tujuan. Gak ada yang sia-sia. Ampas kayu aja masih bisa digunakan. Barang bekas masih berharga, apalagi manusia. Gak ada yang sia-sia. Hanya manusia yang putus asalah yang mati sia-sia. Jam berkunjung udah usai. Aku pamit dulu ya. Oh ya, nama aku Angel. Kini, tak akan kusia-siakan hidupku.